Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma amin. Solawat merupakan salah satu zikir yang sangat dianjurkan untuk dibaca secara istiqomah oleh siapapun. Memperbanyak membaca solawat diyakini dapat mempermudah terkabulnya hajat yang diinginkan oleh seseorang. Perintah untuk membaca zikir solawat ini salah satunya ditegaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Bersolawat kepada nabi bisa dilakukan hanya dengan melafalkan kalimat Sallallahu ala Muhammad. Namun rupanya banyak sekali bacaan-bacaan solawat dalam berbagai macam pelafalan dengan penamaan yang berbeda-beda. Salah satu bacaan solawat yang sering diamalkan dan dibaca adalah solawat Munjiat. Adapun lafal solawat Munjiat secara lengkap adalah sebagaimana berikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afad wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawat itu Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan dari semua cobaan. Dengan salawat itu Engkau akan mengabulkan hajat kami. Dengan salawat itu Engkau akan menyucikan kami dari segala keburukan. Dengan salawat itu Engkau akan mengangkat kami ke derajat paling tinggi. Dengan salawat itu pula Engkau akan menyampaikan kami kepada tujuan yang paling sempurna dalam semua kebaikan ketika hidup dan setelah mati. Arti dari salawat Munjiat sendiri adalah salawat penyelamat. Penamaan bacaan salawat di atas tidak terlepas dari kronologi terciptanya bacaan salawat tersebut yang berasal dari sebuah peristiwa yang dialami oleh salah satu orang arif. Berikut kronologinya. Sebagian orang arif berkata, aku berada di kapal, kemudian badai berembus kencang, hampir saja menyebabkan kami tenggelam. Lalu aku tertidur dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Beliau bersabda, katakan pada mereka, bacalah doa Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afad wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Lalu aku terbangun dan kami ucapkan bacaan salawat tersebut
lalu angin pun terdiam atas seizin Allah Ta'ala. Abdurrahman bin Abdissalam As-Safuri Nodah Al-Majalis wa Muntakhab An-Nafais halaman 284. Dalam kitab lain, yakni kitab Al-Fajr Al-Munir fi As-Salat ala Al-Bashir wa An-Nazir, menyebutkan lebih jelas bahwa orang arif yang dimaksud dalam referensi di atas adalah salah satu pemuka tarekat Syadziliyah, yakni Syekh As-Salih Musa Al-Dharir, sebagaimana disampaikan dalam referensi berikut. Syekh Salih Musa Ad-Dharir rahimahullah mengabarkan kepadaku bahwa beliau mengendarai perahu lalu berkata, badai yang dikenal dengan sebutan Aqlabiyah menyerang kami, sangat sedikit orang yang selamat dari tenggelam sebab badai tersebut. Manusia berteriak karena khawatir akan tenggelam. Lalu aku diserang rasa kantuk hingga akhirnya aku tertidur. Dalam mimpi aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, katakan pada penumpang perahu agar mereka membaca solawat berikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Lalu aku terbangun dan aku beritakan pada penumpang perahu tentang mimpi yang aku alami. Kami pun membaca shalawat tersebut, dan ketika mencapai sekitar bilangan 300, badai pun reda. Syekh Umar bin Ali bin Salim Al-Faqihani Al-Fajr Al-Munir fi As-Salat ala Al-Bashir wa An-Nazir halaman 25. Shalawat munjiat ini biasa dilafalkan pada awalan bacaan doa-doa, khususnya pada saat bacaan doa tahlil. Masyhur sekali bahwa doa yang diawali dengan membaca shalawat munjiat ini akan cepat terkabulkan, tentu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, bacaan shalawat munjiat juga dianjurkan untuk dibaca sebagai zikir pada saat setelah melaksanakan sholat hajat, dengan harapan agar hajat yang diinginkan segera terpenuhi. Shalawat munjiat juga banyak tercantum dalam wirid-wirid dan hizib-hizib yang biasa diamalkan di banyak pesantren. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya keutamaan membaca shalawat munjiat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.